Hai, tahukah kamu ada 5 surat suara yang ada di pemilu 17 April 2019? Apa sajakah itu? Warna abu-abu. Surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, warna kuning. Surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, tidak terdapat foto para calon anggota DPR, warna merah. Surat suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, di dalamnya terdapat foto dari setiap calon anggota DPD, warna biru. Surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi, tidak terdapat foto para calon anggota DPRD Provinsi, warna hijau. Surat suara pemilu anggota DPRD Kabupaten atau Kota, tidak terdapat foto para calon anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Jangan sampai salah coblos ya. Ayo memilih tanggal 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat, dipersembahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.